Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, mungkin kalian pernah mengalami permasalahan di HP Android kalian seperti ini ya. Yaitu ketika kita mau menginstal aplikasi, misalkan saya ingin menginstal aplikasi WhatsApp. Ini kita sudah mendownload aplikasi WhatsApp ini sudah beberapa jam, akan tetapi aplikasinya tidak kunjung terinstal ya teman-teman. Kita masih menunggu download, bahkan kadang download gagal gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan ruang penyimpanannya ini habis, ini wajar saja ya, atau koneksi internetnya ini enggak ada, ini wajar saja. Padahal sini kita menggunakan aplikasi WiFi dan ini adalah merupakan handphone baru, tapi mengapa di sini kita tidak bisa mengunduh aplikasi yang ada di Play Store? Nah, di sini semoga nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baiklah, kita akan mengatasi cara bagaimanakah supaya kita bisa mengunduh aplikasi seperti yang kita inginkan. Adalah aplikasi WhatsApp adalah merupakan aplikasi yang sangat penting kita gunakan untuk komunikasi sehari-hari. Nah, kalau teman-teman mengalami yang seperti ini kita bisa keluar dulu. Kemudian berikutnya teman-teman ini buka di bagian setelan atau pengaturan. Kemudian di sini kita cari yaitu aplikasi ya. Kita cari aplikasi terinstall. Kemudian kita cari pada bagian Google Play Store. Oke, kita cari Google Play Store. Ini. Kemudian setelah itu kita buka Google Play Store. Kemudian kita klik pada bagian penyimpanan. Kemudian kita klik pada hapus data. Nah, ini hapus data. Kita klik OK. Sekarang kita keluar. Kita coba buka Google Play Store lagi. Ini data charge awal sudah berhasil kita hapus ya. Berikutnya kita cari aplikasi yang ingin kita unduh. Coba kita install lagi. Masih menunggu download. Nah, ini sekarang kita sudah berhasil mendownload ya teman-teman. Nah, itu tadi kita coba mendownload sejak tadi siang nggak bisa, ternyata caranya adalah seperti itu. Kita harus hapus data dulu. Oke, sekarang sudah berhasil menginstall. Kita tinggal tunggu. Kita giring apakah bisa sampai selesai menginstalnya ini. Ini sedang instalasi ya ini. Oke, bisa teman-teman. Sekarang kita coba buka. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini sudah bisa ya. Kita coba download aplikasi lain. Misalkan di sini aplikasi yang kita perlukan ini adalah FB misalkan. Oke, Facebook Lite misalkan, apakah bisa mengunduhnya? Oke. Bisa ya, kita install. Oke, teman-teman sudah menginstal ya. Ini berarti kita sudah bisa mengunduh aplikasi ini. Dan permasalahan di Google Play Store itu tadi sudah bisa teratasi. Oke, ini sudah bisa dibuka ya. Oke, demikianlah sobat semuanya tentang cara mengatasi supaya bisa mengunduh di aplikasi Play Store. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.